rumahnya itu. Kita udah sampai. Yang penting mobil kita sudah kita sembunyikan di sana. Kalau kita bawa mobil, nggak enak. Karena katanya rumah ini sebetulnya rumah kosong. Orang taunya rumah ini kosong. Iya, taunya rumah ini kosong. Kenapa? Tapi hati-hati, orang menganggap orang ini gila. Itu makanya warga cuek aja. Bukan cuek, takut ya. Takut. Dulu ceritanya orang ini dukun. Terus dukun santet. Tapi semenjak anak dan istrinya meninggal dalam waktu singkat, selang waktunya itu cepat gitu loh. Terus oleng gitu. Nah, mungkin keluarganya anak istrinya itu meninggal itu karena disantet musuh-musuhnya. Kan dia dukun santet, musuhnya santet juga. Oh, gitu juga ya? Iya. Kuat-kuatan ilmu berarti ya? Mungkin itu. Nah, saya itu penasaran. Walaupun dia konon katanya dia kan agak-agak stres gitu kan. Toh juga katanya dia itu keluar rumah itu hanya setahun sekali. Logikanya makannya gimana? Makan minumnya. Sedangkan sumur katanya sumur yang di belakang rumah itu sudah keruh. Airnya itu rusak gitu loh, keruh. Gitu. Tapi dia tetap hidup ya? Ya katanya gitu, setiap sore itu katanya suka teriak-teriak sendiri, baca-baca mantra sendiri gitu. Makanya cuma kalau malam sama pagi itu diam, enggak ada suara, sepi, enggak ada aktivitas ya. Enggak ada suara. Iya. Gitu. Dan kalau siang sampai sore ngoceh sendiri dari luar nih kedengaran. Jangan-jangan benar gila kata warga, Gus. Kalau gila repot ngelawan orang gila, Magus. Saya pernah kok ngelawan orang gila. Ya repot lah ngelawan orang gila mah. Iya sih. Tapi penasaran juga sih, pengen cepet-cepet nemuin ini. Bentar dulu. Oh, gitu ya. Itu. Apa ya. Yang saya ini gini loh. Bukan masalah gilanya. Apa yang jadi masalah ini, Gus? Yang kan saya penasaran katanya. Ini orang ini kan dulu dukun. Dulunya dukun. Iya. Apakah sekarang masih bisa dukun atau tidak? Nah, rencana saya kita datang ke sana. Katanya tetangga-tetangga sini, warga sini, ini jam segini loh. Tapi ini karena habis hujan, jadi sepi. Jadi sepi, mungkin kelon ya. Kelon ya. Ngeberusut ya. Ngeberusut. Ngeberusut. Ngeberdak-dak. Tadinya tuh saya mau bawa madu, Ki. Bawa madu ya, Gus. Iya. Buat tadinya. Stamina ya. Stamina madu saya. Iya. Belum merasain kan madu saya? Belum. Gus, coba minta satu drigen aja. Minta buat, satu drigen. Iya, buat nyicip doang satu drigen, enggak usah banyak-banyak. Oh. Gampang lah. Ya di musim cuaca kayak gini kalau minum itu mah di padepokan aja lah. Mantap ini. Itu di padepokan aja lah minumnya sebelum kita berangkat. Minum aja dulu, enggak usah dibawa-bawa ke sini. Itu, ya. Besok ya minta ya. Boleh. Nanti aja pulang saya kasih. Oh, siap. Itu. Mau berapa botol? Satu drigen aja, enggak usah banyak-banyak. Satu drigen chip doang, satu drigen enggak usah banyak. Oke. Drigen ukuran 500 ml itu. Iya, enggak 50 kilo. Oh, yang 50 kilo. Drigen solar yang gede itu banyak-banyak. Itu nyicipin ya. Nyicipin ya, gitu lah. Matamu sowecon. Wih, sesuai dengan tugas yang diberikan, Gus, ini saya. Ya udah, kalau begitu berangkat sendiri. Masalahnya kan ini saya lelah, Gus. Bukan perhitungan ini sama temen, Gus. Lelah hatiku. Lelah hati yang kau berikan. Andai saja pergi tiu. Saya suka ngeband, Gus. Itu ngedrum. Oh, gitu ya. Dan juga saya suka nyuling. Itu piano. Oh, piano. Gitu, Gus, ya? Dan juga saya suka main gitar. Itu namanya biola. Oh, biola. Bener kameramen biola? Biola yang itu. Ditiup? Oh, gitu ya. Makanya saya dikit-dikit bisa nyanyi. Luar biasa ini. Gimana, Gus, kita langsung lep aja apa gimana? Kalau apa? Nyuling itu gini. Oh, itu. Itu nyuling. Bukannya gendong anak nangis. Itu nyulik namanya.
Oh, nyulik. Ya wes, kita mulai dulu nanti. Itu suruh aja kameramen langsung lap aja. Lap aja kameramen. Wis. Berarti iya. Berarti ngedengerin kita ngobrol. Iya. Netizen berarti tahu kalau kita ngobrol. Iya. Jadi ngobrolin apa kita? Bagus enggak? Enggak tahu ngobrolin apa. Ini lap enggak bisa dipotong. Iya ya. Enggak bisa diedit nih. Ya udah Gus, langsungin aja Gus. Itu tadi ada kata-kata yang rahasia enggak ya? Kata-kata rahasia enggak? Enggak. Kawin aman, lagi ya? Gitu enggak ada. Aman. Oh, aman emang kita mah ya begini gitu. Enggak pernah aneh-aneh Gus gitu maksudnya. Jelas lah, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GNS Gus Nur Samsun dan channel Kim Mercon Official. Ngabur sejumlah budak-budak haram jadas ya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah Kim Mercon sudah fit lagi sahabat ya. Akan terus memberantas kemusyrikan bersama GNS selama 17 tahun. Saya akan ikut GNS insyaallah. Dan pada malam hari ini seperti yang tadi sudah diobrolkan bahwasanya ada dukun setengah gila, entah dukun santet. Penasaran? Nanti kita ikuti terus perjalanan ini. Monggo. Yang akan memandu perjalanan ini adalah GNS. Memandu apa? Wisata? Memandu gerbung dukun lah. Kalau nggak dipandu ya nyasar terus saya nanti. Selawat lah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harul waba il hatima al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatima. Wih, punya nada baru apal, ini. Pas. Yo, ulangi sekali lagi. Li khamsatun utfi biha. Semua penonton. Harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtado wabnahuma wafatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki halal dan thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Gus, kemana sarungnya, Gus? Ini apa ini, Con? HP, Gus. HP-nya bagus banget, Con. Ya, iPhone 12 Pro Max, murah 22 juta. Murah ya. Gus, sarungnya kemana Gus? Kayak mau futsal Gus. Iya, saya punya rencana. Apa tuh? Bikin lapangan futsal? Enggak, saya punya rencana. Rencana apa? Ya udah, ayo ikutin aja rencana saya. Oh gitu Gus. Kita... Saya mau ngeprank Mercon. Saya mau ngeprank Mercon sahabat-sahabat ya. Kalau ini dihuni, pasti ini terawat. Iya ya, ini kotor amat tempatnya Gus. Ini nggak terawat. Ini rumah. Kenapa Con? Nanti kalau dielus keluar jinnya. Tapi ini kayu tua ini Gus. Ya, berarti ratusan tahun ini rumah kayaknya ini. Nggak tahu. Masih bagus ya kayaknya. Kalau di Banten ini kayu medang ini namanya ini. Pedang apa? Medang. Medang. M. Oh, medang. Medang.
Assalamualaikum, lon nuwun, sugeng dalu. Lon nuwun, sugeng dalu. Sugeng dalu, kula nuwun. Lon nuwun, sugeng dalu. Kosong, Gus. Lon nuwun, sugeng dalu. Lon nuwun, sugeng dalu. Es merenjel mana ieu? Uy, awas, awas. Gus, Gus. Monggo mlebet. Niki dalemi sinten? Pak Darmin. Oh, Mbah Darmin leres berarti nggih. Nggih. Oh. Monggo, Pak. Pacake kok ade wonten perlu nggih? Nggih. Monggo, monggo. Ajeng ngersane apa? Kok aneh ya, Pak? Ajeng ngersane jengges. Jengges niku napa? Nggih niku seneng utawa gawe patine liyan, gawe sengsarane liyan. Kok tahu tujuan saya? Monggo. Kok jenengan ngertos tujuan kula? Lha, jenengan mriki menawi badan merodaya ta mriki. Tapi kula betul lampu niku mboten napa-napa nggih. Mboten senter nggih. Mboten napa-napa. Hmm. Nek saged aja nggo lampu to, Mas. Lha napa? Nggih. Kula ora tau ngoten iku kok. Hmm. Nggih, pun lampu dimatikan ya, Ki? Mungkin dikecilin aja kali. Hah? Ya sudah, saya matikan aja ya. Caranya gini, caranya. Kita kecilin aja ya. Kita kecilin. Nah, katanya gila. Gus, enggak tahu itu, tapi nyambung ini. Enggak tahu, katanya gila. Katanya gila, tapi jawabannya lancar. Orang gila enggak begitu, udah. Nanti kapan-kapan lagi aja. Kenapa? Nyambung bahasanya ini, kayaknya sakti juga sih. Dia tahu tujuan kita loh. Tahu tujuan kita, di dalam tadi saya ngeliat banyak tengkorak, banyak benda-benda, ada api. Oh, astaga. Oh, enggak. Sampai ini mau roda, yuk, nopor. Enggak, tadi pinjam korek, Mbah, enggak ada korek saya. Ini ngidupin. Nopo, asal nyikorok ulo. Boten. Asal? Enggak, boten. Asal saya nopo, asal elek. Jeng sae. Monggo nek jeng sae engko mlebu. Sae kok arek kula nggih. Leres iki Mbah Darmin nggih? Nggih, Mbah Darmin. Sak deringipun kula badhe tanglet. Nggih. Napa leres? Tapi mboten napa-napa, mboten ngamuk nggih. Mboten. Soale tangga-tanggane jenengan sanjang jenengan niku edan stres. Ya eneng uang, Mbah. Enten tiang. Ojo tersinggung. Nggih. Oh, ngoten. Mboten. Kula mboten ngeten, kok ngeten iki pancen gawe kula ngeten. Nang jenengan marang dhewe mlebu. Aku teh jawi. Oh, nggih. Kita teh jawi jenengan jarene ora sopan ora jadi arep njo, Pak. Oh, nggih, kula mlebet. Nggih, Mbah. Mlebet. Ayo. Kita nggo. Nggih. Kek, nggih. Masuk, Kek. Ayo. Nggih. Cekanana mok. Oh, nggih. Ya. Nggih, salim dulu. Kok gitu? Nggih. Kayaknya pantangan juga mungkin. Nggih, kalau melepet. Nggak mau diajak salaman, gak aneh juga. Kalau diajak salaman, tangannya disembunyikan. Kok sepi ya, Ki? Ini rumah terbelang bengkalai, kayu semua ya isinya. Ini apa kok ngamain? Kok sepi? Soalnya gawean kula ngeten iki. Oh. Soalnya ngeten. Kula niku sok dijaluki kula karo wong. Nggih. Gawean kula niku jengges. Wong. Jengges nggih. Nggih, nenung wong. Oh, nenung. Jengges itu nyantet nggih. Sok melet wong. Oh, melet. Melet iku ora ngono, Dik. Ora ngono. Le, malet uang tu pomo, kau tak jawil, kau yang jual anggur, pomane, jual anggur apa, pomo tak pernah tak jayu, jual ni ke? Apa sih uang gua, mesti jual ni ke? Lah, kula mireng-mireng, dengar-dengar dari orang jenengan stres, stres, enggak, siapa sih ngomong? Tiang nih. Oh lah, gua ngomong, gua kawan-kawan saya ngomong.
Terus kula mireng-mireng iki aja ganggu sih lho, Dik ya. Anak bojone jenengan meninggal di santet musuh jenengan, nggih. Nggih. Kula nggih pegelati kula. Oh, pegelati kula. Berarti iya, Ki. Anak istrinya di sekena santet. Nggih, kula pegel. Berarti aja kula wales. Tapi jenengan stres mboten? Mboten. Oke, coba Mbah ngampuro, siji tambah siji piro? Satu tambah satu berapa? Siji tambah siji loro. Ya enggak. Bener. Enggak Noki. Satu tambah satu dua. Ya enggak Noki. Kalian stres semua. Kalau satu tambah satu dua. Enggak. Satu tambah satu. Satu ya. Dua. Satu dua gimana? Kalau satu dua, siji loro berarti kita lelu. Ah, ya ini pinter berarti, tapi stres. Berarti saya gila. Apa sih ngomong stres aku? Kata orang, jenengan stres goro-goro anak bojone jenengan meninggal. Ya, kuwi aku ora stres. Tak ceritanya panjen ngono, sebab aku yo dilarani wong. Oh, oke. Dilarani disakiti iki. Disakiti. Gendhi tak bales to. Wong iki tak bales wong aku dilarani. Terus katanya orang-orang jenengan keluar rumah setahun sekali, bener? Iya, nek kuwi pancen aku ora tau metu pancen iya. Sebab ya kuwi. Terus makan dan minum gimana? Terus rumah terbengkalai kayak gini. Lho, saka muridku. Oh, murid jenengan datang ke sini ngantar makanan. Muridku kan oke. Oh, punya murid. Dan aku ora mlaku dhewe. Muridnya jangan-jangan siluman semua ini. Piye? Muridnya dari kaum golongan jin, setan, siluman, apa manusia? Ya, manusia. Manusia sing tak ajari ngelmu ngono-ngono kuwi. Ngantar makanan ke sini. Iya. Sing tak ganggu sik. Aku kenaon dia ya haram jadah dong. Iya. Iya kenaon. Lagi apa ini? Iya, aku akhir komo arwana musuh sing tak tuju sebab biar aku loro atiku kumah. Lah jenengan mau nyantet musuh? Iya. Lah terus bisa nyantet berarti? Saged nyantet? Ya iso. Nyai ora percaya kowe? Mboten, kula mboten. Cukuplah, cukup. Kula teng mriki pengen namung membuktike omongane tiang-tiang napa leres jenengan stres. Ora demit. Soale ngeten. Ampun. Percaya ilmune, percaya sakti. Ampun. Dia kolot-kolot ngajak kok. Enggak, cukup. Bibi, karung. Ngeten. Taruh rokok ya? Nggih. Aku narang rokok wis. Rokokane kali lintingan ngeten. Iya. Rokok wis ngene iki. Tengah modal dia lain ngerokok Samsu he. Eh? Kita kira udude Samsu. Iki lho lintingan. Linting. Menyam nih. Iya. Tapi bau-bau tanah kuburan juga itu rokoknya. Itu bener, Mbah Sinten Mbah Darmin. Darmin. Kalau siang itu nembang-nembang sendiri, baca doa-doa mantra-mantra sendiri, iya. Teriak-teriak itu bener? Iya, bener. Kalau ini ya gue. Berat. Para murid-murid kuwi padha tumindak. Sing ngono kuwi nglakoni ngono kuwi. Aku yang mau nampani soko murid-muridku kuwi. Iya, aku dikongkan pembawa ada wong. Aku dianuannya, nek nyangir wong reni dewe, ya tak seranani. Nge. Nek murid-muridku kuwi mau takon metu, pembawa takon pelet. Nge. Mbah, maaf ini asbak bukan, saya mau buang puntung rokok. Maaf ini, maksudnya asbak, ini asbak bukan. Bukan. Oh bukan. Dutu. Oh. Bukan itu apa? Dudu asbak iki asbak dudu. Oh, tak kira. Iki ada saji sing tanggo serono iki. Oh, saya mohon maaf Bang, ini asbak sini ya. Ngono ya. Ora apa-apa, ora apa-apa, pancen ngene wong tuwek ngene iki ya. Nggih. Malum ya. Nggih. Sampeyan jenenge sapa? Kula Surya. Surya. Sing tau wewan karo aku ya sing tau Nggih. Iki sapa? Niki jenenge kanca Adi. 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 Nggih. Iki Surya.
Niki Suryo, niki Adi. Iki Adi. Adi Faisal Virus. Adi wis panggilane Adi koyo ngono nggih. Nek perlunarnya apa jam tak lakoni. Rene iki. Perlunya 1 tambah 1. Yo. Aku iki saeleke ya. Nggih. Saeleke wong dukuh napa kene. Nggih. Aku iki wong yo. Niki niki nama desanya napa? Nongko. Nongko. Dukuh. Nongko. Heeh. Dadi aku ki kanggo niku ngono karo aku malah dianggap wong edan, aku ora edan. Oh, berarti orang-orang menganggap jenengan edan, gila, tapi jenengan enggak merasa gila. Lah aku gila aku yo. Ya mung aku nek wong ora. Terus tapi tambah 1 tambah 1 kok 2. Ya kira. 1. Yo, siji tambah. Siji tambah siji. Siji tambah siji ya. Heeh. Ya loro to. Bapak iki jeneng tambahan iki nek tambahkan mesti munggah. Nek tak. Berapa ge siji tambah siji? 1 tambah 1. Loro. Loro. Nggih. Lah yo. Ya salah. Lah piro? Berarti ya kameramen. Orang dua ini stres ini. Ngosok. Lah. Piye? Orang yo biro saja. Loro. Siji tambah siji karo siji. Siji karo siji. Nak siji karo siji. Karo siji cengkaro. Eh? Karo itu apa? Karo itu loro. Siji karo siji. Siji karo siji ya siji. Nek siji tambah siji jadi loro. Ya enggak. Sing goblok kowe apa aku? Jenengan sing goblok. Siapa mau jenengan? Suryo. Iki. Jenenge Suryo. Nah. Saiki ngene. Lah niki nggih goblok niki. 1 tambah 1 berapa? 2. Siapa mau iki? Niki Adi. Adi. Wong jenenge wong tok iki akeh lali lho. Sebab Adi bisa niki rene. Nggih. Adi rene to. Nggih. Terus rene iki nek ora enek apa-apane rene. Ya. Nek mau ngomong ngecupus rene. Ora gunane. Ora nyongkei rokok aku. Rokok. Oke. Mbuki dia. Gak aku rokok ngono kuwi. Rokok aku gak ngono kuwi. Gak ora doyan aku rokok ngono kuwi. Sok ben ngene. Siji tambah siji niku 11. Kuwi gak jejer. Siji jejer siji, iki jejer. Iya, siji ditambah siji. Niki pinten? Siji niku satu itu kan lurus. Ditambah lurus lagi berapa? 2. Ya enggak, 2 itu begini. Eh, Mbah, 2 itu begini angkanya. Angka 2. Ya, kalau ini angka berapa? Ini angka berapa ini? Begini. Ya. 2. Hah? 2. Kok 2 sih, Ki? Angka 2 sih, Mbah, ya. Sing Adi ini kadang-kadang sing sing anu sing goblok kene. Iya, ini. Sing goblok kene apa kene? Nggih, iki, Pak. Iki. Ini aku kok aku jadi gini tuh? Ya. Coba saya enggak sakit panas, Gus. Tuh. Sama pantat sama panasnya tuh. Coba enggak. Lihat. Tuh. Iya. Tuh, hei. Coba ini dicek lagi, Gus. Enggak berani saya. Itu panas sih. Kenapa, Mbak? Dia entut. Entut. Iya. Ngene iki lho, ngene lah. Entut. Lah, iya. Berarti kowe nyenyek karo aku, Mbak. Kok ngenyek to Mbah mboten ngenyek. Ngino karo. Mboten ngino, Mbah. Ya sebabe apa nek kowe kok padha dlingane kene ora anu karo aku ora. Nek rene ra ora mung ngejak guyu ora gunane. Ya. Ora nggawa gula kopi. Oh, berarti harus bawa gula kopi? Iya. Eh, Toma amat dia milih sorangan. Tuku dewek lah. Loh, nah aku merata metu kok. Aku anak gula kopi, rokok. Lah gak ada apa-apa. Jenengan kenapa gak mau keluar rumah itu kenapa? Duh lah. Kenapa harus setahun sekali? Gini loh.
lakuku panjen aku kudu ra ngono. Berarti sebab murid-muridku sing tak kongkon ngono kuwi akeh. Terus kenapa enggak dirawat rumahnya? Tuh. Omah nek omahe wong sing sekti. Ini iki serane omahe. Oke. Iya nek omah ngene iki sapa sing karo wani? Ora pengen rabi maning apa? Hah? Ora pengen kepengen rabi maning? Rabi ngopo? Oh, pan penak, Mbah. Oh iya, ora ngasa iki. Kalau rabi kan tinggal gini, Mbah. Piye? Menak ngono. Nggih. Lah ni dia tenyau. Wis kesarane karo. Tenyau kan anu ngeunah dia. Ngeunah dia kawin eta. Sapa opo? Kadang-kadang bojoku iso nglarakne wong lanang. Oh. Iya kok. Kadang-kadang istri itu bisa menyakiti laki-laki. Ya tergantung suami ya sih. Ya. Ya itu mah takdir, Mbah. Di siapa? Di Adi. Adi. Ya di ngono ya. Adi. Karo kok ya, jadi ya. Ya sepurane ya, aku nek ora mbasen iku ya. Mula ing papan kene. Ora wani kok wong adrani wani. Oh, arep guru-gurune nek ora nggowo apa-apa, gak wani. Wis gak wani, wes. Berarti tanggo-tanggone jenengan tetangga-tetangga takut kalau kesini? Diarani aku wong edan. Aku jane ora edan. Oh, aslinya gak edan, cuman di aku iki lakoni apa sing tak tujuke karo murid-muridku sing padha mau guru yang aku. Sing sekolah yang ngalmu nyerang nang aku tak wenehi. Mbah, di luar kan hujan. Itu di dalam enggak ada air. Yo. Di luar hujan. Iya. Di dalam enggak ada air. Enggak ada. Enggak enak. Kan di luar hujan ya. Deras. Di dalam sini enggak ada air. Enggak ada hujan di sini. Enggak tahu gue beda. Hujan air. Oke, kopi gitu. Lah kita enggak bawa gula kopi. Enggak, ini akeh ora ditari ngombe kok ora jan. Enggak memuliakan tamu juga ya. Maksudnya kita bukan orang. Lah kok masa kon oh bojo ra nduwe kon gawe wedang. Istri enggak punya masa harus bikin wedang putih. Baju putih? Baju putih. Baju putih? Nggih. Lho, aja baju putih. Bojo kowe ra nduwe sing nduwe kae baju putih sapa? Sopo? Aku pusing aku. Lah kok kok orang gua dhewe kok, Mak? Jangan bener ini. Error. Error. Tapi bener sih omongannya nyambung gitu, Guys. Orang gila enggak begini. Tapi error ya. Error apa iya? Mboten ngrasani aku lho, mesti ngrasani aku. Niki niki jame niki error, Mbak. Iki. Niki jame error, lupa di pentok mau ngelawan nenek-nenek. Error iki. Apa? Error, niki error jatuh. Error. 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 Nggih. Error. Rusak. Rusak. Kayak Mbah, maksudnya ngapa aku? Aku iki. Rusak. Rusak. Giliran kita ngeledek. Ini pusing deh, Gus. Niki moro dhewe apa malah digegesen karepe dhewe? Kenapa, Gus? Kok ora ngajani saya di rumah kok itu. Masamu aku nggak kemong gendek kok ya? Iki eneng penyakit buyu-buyu dewean. Penyakit apa? Yuk kengen ya. Apa pengen kowe tak gendes? Ora uduk wis cukup. Apa pengen kowe tak sekso? Ngeten Mbah, sepeda silaturahim. Kaping kalihipun sama niko kula Suryo pengen nyuwun tulung. Tulung apa? Jenengan sakit nyantet. Iso. Sakit jengges. Iso. Sakit nenung. Iso. Nah, kula pengen nyuwun tulung disantetke sing asmone Zaki. Sapa jenenge? Zaki. Niku ustad niku. Ustad. Nggih, lah. Ustad ki apa? Ustad niku sing tukang ngaji, tukang ceramah. Lah kula niku nak mirengke kalau mendengar suara ngaji itu pusing. Ngono. Iya. Jenenge sapa, Bang?
Ustadz Zaki. Zaki, ngono ya? Iya. Oh. Asalnya Ustaz. Njaluk tulung ya njaluk tulung kena. Tapi orang Banten niku wis ora peduli ku wong Banten, kuwi ora peduli wong nyabrang segara, kuwi ora mudi wong ndi ya. Nek njaluk tulung karo aku. Ya. Njaluk tulung karo. Ngapain kamu diem aja kamu? Ngambil sorban dulu di mobil. Rungokno tembungku ya. Niki. Coba izin kalau boleh keluar. Mbah, saya mau izin dulu ngambil sorban ya. Ngono? Kena? Tuh, boleh. Ujang, enggak usah ngadikin. Ngambil ini apa? Mendet. Ajeng, niki ajeng medal. Kenapa angsal? Oleh, hai. Oh, nih, jangan. Ki mau. Di sini aja. Nek iso. Aratnya cepatnya ya. Nek iso. Nggak ngerasa duit saya. Enggak. Aku ngelakuin tenaran duit. Enggak, makanya kalau suka ini duit, makanya. Sing penting nyantet, sing asmane Ustadz Zaki. Kamu di sini aja kan. Waduh. Jangan sih. Wih bener ya. Enggak. Biar metu apa rasa metu ya ini gini. Gimana bos? Ini gini. Ya. Gini, bos. Apa orang yang metu? Bener metu. Lah kowe sing njaluk kowe. Iya, yang minta saya. Sing ya. Njaluk aku. Sing njaluk kowe to? Nggih. Ya. Nggih. Kowe metu di. Di sapa jenenge? Adi. Adi to. Heeh. Kowe emang ora njaluk to? Metu ora apa-apa. Enggak boleh, kamu tetap di sini aja. Ngono. Heeh. Meneng ya. Neng ya? Iya. Meneng aja ngusoy aku. Nggih. Ya? Nggih, Mbah. Kula tak pipis riyen nggih. Kula kebelet kula. Koe? Nggih. Niki kajenge ngantosi kula mewakilkan saya ini. Gus. Saya mau keluar dulu mau pipis ini. Aduh. Gus. Duh. Mbah. Mbah. Ana demit, Mbah. Ojo. Udu ganti ngarane udu salah ku mah koncoku yang podo mrene astagfirullahalazim aku bantunen astagfirullahalazim ya Allah paten ono Indonesia astagfirullahalazim sakananane yo mati yo becaki astagfirullahalazim kuyen kabeh para sing tak ongo kuwi podo saka mrene astagfirullahalazim Bismillahirrahmanirrahim. Jaki, maaf, jaki.